Dan. Oke, ini kameranya dibuka ya. Suaranya ada yang terus natural ya. Jadi panggilkan untuk rekan aja sih. Teman-teman kan rekan ya. Kami akan rekan materi gula susdar yang ini akan materi nanti. Untuk selanjutnya, teman boleh chat dari 12 susdar itu ya. Nanti materi ujian nanti teman sudah ada pembekannya. Ya. Jadi chat ya, jadi chat. Teman boknya kelas, teman sudah bok kesannya. Abdul, Ali udah ya, Abdul satu ini Ali. Dah, aku makan tak aja bi. Ayo semua, Mel lagi nih Mel. Oke, Isna, ini malinya akan kita duduk saja kan ya, sehat. Tunggu lah sebentar ya. Jadi jangan di sini, Mama. Kak Ihwan di gedung dakwah ya. Acara ambil ya. Oke. Ya. Siapa? Ya. Apa air putihnya minumnya di sampingnya, jadi kalau kawan bil silang ya. Oke, Mr. Dion. Ya, yang ini akan mulai, suaranya keren nggak? Ya. Oke, karena akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam suci dari Kang Iwan. Nama rumah kita. Oke, kalau hari ini Kang Iwan akan mengajarkan sama teman semua yang ada di Zoom minta. Dengan ajaran mari bulas susdar. Terus, mari jangan. Jadi, teman-teman boleh sambil mencatat dan boleh nanti ada pertanyaan silakan tanya. Jadi pertanyaan pesan kalian tebak kenapa harus flora fauna sulit mati tawonci munak jurus jurus flora dan teman-teman boleh melihat
sejarahnya Pauci bisa lihat di YouTube Pimpinan Pusat Pauci, yaitu tentang film terakhirnya Suci, yaitu mulai ilmuwan. Oke, sekarang kita mulai sama-sama kita berdoa menurut percayaan di masing-masing. Berdoa dimulai. Dalam lainnya, kita akan dengan tangan dulu sampai kita ya. Tangan dulu, jangan ding-ding seliman, handphone-nya nyalah, ini hilang. Oke, kita akan buka tangan. Nah, tangan dulu, ada dengan bibir, tidak ada. Kita kukupin ya. Sini yang nyumnya. Oke, kita akan berangan fix apres dan miran dengan sisi kiri dari spray agak ditarik dan jarak sudah sakit sudah dorong sedikit dorong ke sisi kurus terus bisa dari dari sisi satu Gua lagi zoom. Baiknya dalam tangan. Tarik. 1, 2 aja. 4, 6. Putar. Lep aja dah lep. Jangan pun. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Kemudian. Tarik. Nah, sedikit akar di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diputar lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Kita belajar dong ini ya. Karena lu baju bersolat. Sedikit ada buka nih. Ya, kan umum bagian kita tarik ini tarik bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tangan sedikit ya, ditarik sedikit ke samping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki satu yang
Oke, teman itu di video. Video ini anunya ini pemasangan diri. Allah. Tasan ada di belakang. Tuh. Kita mulai marinya. Yang pertama yang terparu. Ya, nah, setelah 12 besar, ayo aja nanti skor setelah katakan bahkan lah dan teman-teman yang pulang juga mengenai dan baru juga mereka ayo datang mereka bawa katakan apa 12 besar dengan posisi teman di sini. Ya. Yang pertama terkaitkan tugas dari tangan ya. Yang pertama akan pulang angsa setelah hanya karban mengulang angsa ya, terpulang besar lupa ini ya lupa. Ya. Sab. Ya. Good. Lagi ikut ya. Ya. Sab. Dua. Itu namanya terbang jurang ikut ikan going sit dia menyebutkan apa saya adalah ungkai ah nih ungkai ya pakai jempol punggung kaki seperti akan coba arah belok arah belok kiri belok tendang kanan kanan kiri belok arah kanan dua tiga empat goyang kiri satu jangan putri dua putri kaki ikut ya, kalbang goyang sih. Ingat teman-teman yang dumir dua hati-hati sampai mana kendang ya. Apalagi ketipinya ditendang jangan nanti main merah. Ya, nol juga sama jangan ketelayan nanti mega sama. Stop kita lagi. Kita terbang goyang sih. Satu. Iya, ada. Ada. Dua. Tiga. Dua. Ikan bang jurang ikan bang menggoyang diri. Berarti harimau menutup jalan. Harimau menutup jalan. Sisinya dari sini kemudian diserang ya sampai dari sini satu jalan lima menutup jalan aku. Satu, dua,
Apnya saya menggunakan ya, bagi pasar ini menggunakan terkini di penerusuk kita hari mau menutup jawab yuk keempatnya hari mau membuka jalan ingatkan hari mau buka jalan teman mencak bala tuli silahkan ditulis ya mau membuka jalan keempat posisi satu dua tiga satu dua satu dua tiga satu nama itu akan angkat apa satu dua tiga undang diri hampir berusaha ya saat kesambungan tumit siap hari mau buka aja satu dua tiga tuh oke ada lagi satu tiga mau membuka jalan empat yang pertama ikan menjun ke angkasa kedua ikan terbang menggang sirip ya tiga harimau menutup jalan yang empat harimau membuka jalan yang lima itu ikantang menjangkrang. Ikantang menjangkrang. Setelah posisi menangkap leher, baru oleh dengkul. Lanjut. Satu. Dua. Tiga. Dorong. Yap. Satu. Yang lain ya, dua, tiga, sekali lagi, satu, leher, pegang, dua, aduk ke leher, empat, ini, jadi tepat, good, tiga, siapkan, satu, dua, tiga, empat, ini, satu, dua, tiga, empat, itu kantong terang-terang. Kalau tuh kaki terang, sisi belakang duduk. Yang enam, kata melempar tubuh. Menggunakan dua kali, ya, dua kali. Di posisi ini, seperti ini, dan seperti ini, di posisinya, nah, sini kepala. Nah, kalau dari samping begini, kalau diusahakan begini, jadi saya adalah sih, kita menggunakan dua pangkal jari. Siap?
Kak, Bapak, Ibu. Sisi bannya jangan seperti ya, kalau boleh. Nah, jadi lu ini terus spring. Ya. Kak, lempar tubuh. Terus. Satu. Dua. Tiga. Atas melebar ku. Berikutnya Raja Ali di saya. Bentukan kisah menggunakan alat dasar pinggir di pinggir tangan. Berikut pisang. Ya, Raja Wali membahas sayap. Satu. Posisi ya, atas kepala. Ya. Dua. Namanya Jawi membahas ya. Yang ke apusan. 8. Berikutnya Mawar Mekah. Bentuknya dalam bentuk tangkis. Bentuknya ingat bentangan seperti ini. Nah, untuk tangan seperti ini teman. Kita akan coba Mawar Mekah. Ini ya. Nah, bentar ini. Tunjuk dan jari tengah nempel sini. Nah, teman-teman saya seperti ini masih seperti ini bisa. Ya, coba ini bentuknya tunjuk jari tengah jari manis keliling. Kalau kita lurus seperti itu. Nah, bingung ya. Tangan seperti ini enggak? Bisa seperti ini enggak? Nah, kalau itu bisa, berarti sini bisa. Karena bentuknya sama. Ya. 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 Siap. Mawar Mekah. Nah, seperti itu bentuk. Alatnya ada di punggung tangan. Nah, kalau ngelak, ada di gensi lebih khas. Ya, bukan sini. Ingat. Ingat, seperti ini. Dan seperti ini. Satu. Nah, mau bakar ya. Tarik balik. Dua. Tarik balik. Tiga. Nah, ke sini ya, kisah buka hari ini, Pak. Ini jadi cerita. Jadi, love, begitu. Nanti, ya, bentuk kisah nih ya. Ya, ini namanya Mawar Mekah. Berikutnya, Mawar Ayu. Kalau ada Mawar Ayu, ada Mawar Ayu-nya. Berarti belum bawah, sini. Luhat. Nah, Mawar-nya satu, dua, tiga, dari tepok, lap. Nah, seperti itu Mawar-layu. Berikutnya, naga terbang. Nah, terbang artinya terang. Ya, kita akan coba naga terbang. Satu. Tarik. Dua. Ada searah leher teman-teman ya. Teman. Tarik. Tiga. Tarik. Empat. Oh, arah leher.
Naga Bang. Berikutnya, Pagutan Merati, bentangan seperti ini. Sudah kelihatan bentangnya? Semuanya tertutup. Nah, jempol nempel, pinggir tunjuk. Good. Nah, ini fungsinya hanya kalau nggak tembut begini ya. Bisa? Kenapa akan pen? Oke ya, Beri sudah siap, Rit? Beri? Bisa? Sudah siap? Pantan Merpati. Luruskan ke arah-arah sedang buka, teman-teman. Seperti ini. Maksudnya, saya cocok. Nah, Pagutan Merpati, satu. Dua. Tiga. Empat. Coba lagi, Pagutan Merpati. Hanya bisa di posisi teman-teman. Satu. Dua. Tiga. Tes paper posisi tubuhnya. Tetap tubuhnya man speed. Ya, kalau bisa makan nafasnya buang. Jangan nafas di bawah. Bahaya. Input. Siap. Patan perpat satu. Dua. Patan merpati. Akan ulang kembali. Bentuk selanjutnya adalah lembu jantan. Nah, hujan menggunakan sik. Masih ke arah depan. Asani aja kawan. Asani di bagian pelipis muka, leher, dagu, kusuk dan di bagian dengkul. Ya. Serangan ini. Serangan seperti ini. Jangan arklok. Nah, kalau dari depan seperti kalau enggak ini ditanya dengan sisi tapan. Ini dipak boleh. Nah, dipak. Kalau bisa sinyal luar ya gini. Ini. Pan siap. Lu mantan. Saat. Good. Kembali. Dua. Ya. Tiga. Nah. Jika yang menjadi empat. Lima. Itu namanya lembu jantan. Nah, kalau kali plus jurus yang kita lakukan yang pertama, ikan terbang menjulang angka. Yang kedua, ikan terbang goyang diri. Yang ketiga, harimau membentuk jalan. Yang keempat, harimau membuka jalan. Yang kelima, ikan terbang menerjang sarang. Yang keenam, karap lebar tubuh. Yang ketujuh, mawar kan, dan mawar liu. Kesilah, naga terbang. Sepuluh, pagutan merpati. Sebelas, lembu jalan. Dua belas, kajawali mengubah saya. Teman-teman yang Pak, silakan teman silakan share dong. Kak, saya lagi yang ini. Tolong dia sekali. Siapa mau tanya? Ada? Aku mau tanya apa lebih? Nah.
sekarang di hidupan. Kalau ada yang bertanya, ada Cita, ada yang tanya yang diulang apa yang udang yang dimengerti silakan tanya. Yang gerak seperti ini tanya apa atau diulang silakan. Beril yang mulang Bill. Ada Beril. Mamut terus. Ya. Kalau ada orang hewan yang memulai materi tendangan bawah, dia sebutnya sirkel atau puan. Nah, di antara teman-teman, bukannya di bagian sirkel atau di bagian puan depan. Jadi mudahnya. Sirkel atau sap depan. Kalau teman kasih nyam tendang sapu depan, posisinya yang biasa praktek adalah posisinya yang posisi kaki depan turun bawah tadi. Ini tendang. Ya, itu namanya sapu depan. Posisi mulanya arah belakang. Ya, kalau sapu depan yang putar ke arah depan. Ya. Sapu depan memutar ke depan. Nah, kalau buksil, teman-teman adalah ukuran depan. Ya, posisi apa? Ini lagi posisinya. Oke. Pelajar materi. Sawan padeng teh dasar. Oke. Okay? Ya, posisi yang dataknya ada di shelter ini. Terus ini. Biar kelihatan. Sini, bisa kan? Posisinya. Posisi tanya seperti ini, bawah. Tidak masuk ke samping. Bedanya kayak seperti satu serangan ada di bagian ke kaki. Kalau sistem terserang lakukan serangan terus lakukan dan serangan ke bawah. Oke, bagian saraf ke
Man tuh masih menjendiri dan aku ingin titik kelemahan ada di dalam ini berdiri pos menjaga teman dalam dengan satu telunjuk atau menggunakan wajah jadi disambungkan dengan posisi menjepol atau telunjuk yang akan naikkan ketika posisi teman-teman diarahkan ke arah cekan teman-teman bisa melakukan dengan arah tusan dengan satu jari atau menggunakan jempol teman-teman. Nah, sini maaf kalau orang Jawa bilang bro, sebenarnya ternyata ini adalah teknik jalan yang lebih akurat teman-teman melakukan ini. Nah, ya. Ini ke arah bagian ketiak lan posisi arah tiap sebelah ini yang harus di posisi teman bisa melakukan sendiri jauh dengan seperti itu sendiri. Nah ini di posisi yang sedikit kalau teman pasannya pasti sedikit kalau sendiri ada sedikit naik di selain titik sedikit titik kelemahan dari mulai laki atau perempuan sama lemahnya di posisi bahu lemahnya di sini. Yaudah, titik kelemahan di arahnya pasti ya. Ya. Jadi teman kalau posisi tangan, posisi masih cekek, atau posisi masih ditarik, teman-teman lakukan cetak itu ada di gen. Jadi hanya mencet jempol saja. Ya. Ini praktis pada posisi melaskan jangan posisi ke arah tembok dengan makan jempol seperti ini di kayak colek di bagian ini di bagian sini di dorong sini teman-teman lakukan sendiri ya sebelah sini itu dorong. Ya keempatnya arah bagian bawah tiap dia tekan atau cubit ya teman sila cubit sendiri aja tanya siapa tidak usah sampaikan sisi arah di bawah tiap dan ini ada titik tahan kalau teman arah sini sedikit dorong teman-teman agak sedikit kesakitan itu adalah titik kelemahan untuk dalam teknik bela diri. Nah, di sini. Oke, teman-teman. Selanjutnya posisi kelemahan pegang atau sisi teman-teman dalam dan tersak seperti atau dicek dalam kedua jari. Kelemahan yang melakukannya ada di bagian jempol. Ingat, kelemahannya ada di bagian jempol. Kelemahan itu ada di bagian jempol. Ini ada di bagian jempol. Kalau teman di sini kalau seperti lemah ada di bagian jempol. Ini bisa tarik ke belakang. Kalau posisi jempol sudah tarik ke belakang, lantai bisa melakukan palm. Walaupun itu lawannya otot gede ada ya, tetap tidak bisa. Jadi posisi bola pegang ini tarik ke belakang. Atau ini tarik ke belakang. Ya. Posisi lemahnya. Kalau teman saya nyebuli terus dilakukan ini kamu posisi melariknya adalah lakukan dengan tanpa jempol lalu teman silakan hover ya oke karena kamu lari sama-sama mulai 12 besar sampai 10 yuk siap-siap dalam teman lakukan kesehatan teman mau lakukan ini dulu 100 minum sama 20 detik cara bagus itu kita mulai dari 12 sudah kita ulang kembali lagi. Oke, silakan teman kalau ada minum silakan minum dulu. Macam benar. Makan.
Kita mainnya enggak. Anak mundurnya. Ya. Untuk pertemuan lanjutnya, kawan akan materi menggunakan tongkat tali. Teman-teman siapkan untuk pertemuan hari Kamis depan. Kita akan lakukan dengan materi tongkat. Tapi dua tongkat dan bukan seperti ini. Ya, seperti ini. Atau bukan dengan tongkat. Zoom lagi, ya, Kak. Kita akan belajar teknik menggunakan senjata atau ataupun toyanya. Ya. Ya, kita akan mulai lagi 12 jurus dasar. Kita akan mengulang dengan teknik tukakannya. Teman-teman kalau ingat, ya sama-sama berkain. Supaya sama-sama kita semangat untuk melawan COVID. Ya, Indonesia itu hebat karena Indonesia jiwa pejuang. Oke, kita lanjutkan hari ini. Kita akan mengulang kembali materi 12 jurus dasar tahap C. Siap? Sudah semua? Oke. Siap? Alhamdulillah siap? Ada yang masih minum? Tunggu dulu. Oke. Kita akan lakukan 12 jurus dasar. Dimulai gerakan kaki dulu ya. Ikan terbang menuju angkasa, ikan terbang goyang kiri, harimau menutup jalan, harimau buka jalan, ikan terbang menerbang saat putri tangan anak kelas. Teman-teman bisa satu bergerak lebih cepat lagi, teman-teman lakukan dengan segera mengikutinya. Siap? This is how we call me ice cream. Posisi tambang, menulang angkas. Satu. Dua. Tiga. Lurus ke depan. Berikutnya, kaki kirinya diantar lurus ke depan. Beno. Ya, searah ada. Tunggu lakukan ke searah ada. Satu. Dua. Tiga. Berikutnya, ikan terbang goyang sirip. Sirip. Ya. Siap. Tiga. Dua. Akhirnya. Satu. Lutan hari mau lutan. Ya, ujian kau. Satu, dua. Ya. Satu, dua. Satu, dua. Kaki ikut. Satu, dua, satu. Berikutnya harus membuka jam. Satu, dua. Satu,
Berikutnya, harimau mengajar 1, 2, 3. Good. Harimau menjawab 1, 2, 3. Good. Berikutnya, kontrol menerang 1. Tiga, dorong empat. Siap. Satu. Dua. Tiga. Kaki berikutnya. Satu. Dua. Tiga. Dua. Ikutnya atap memparu. Awar Mekar 1, 2, 3, 4, 5. Awar Lai 1, 2, 3, 4, 5. Naga terbang 1. Tarik 2. Empat. Lima. Good. Berikutnya. Lemulan. Ya, lemulan. Lalu saya lakukan posisi skrup. Lembu jatah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Good. Berikutnya, Raja Wali menggibah sayap. Ingat, Raja Wali menggibah sayap. Siap. Satu. Dua. Tiga. Hasilnya jawabannya ya. Berikutnya angkatan merpati. Satu. Dua. Tiga. Oke. Ada yang mau nanya? Desi. Kalau bertanya lebih. Kayaknya sedikit terus ya di gani ya dapat oke selanjutnya terkait yang tahu ada sapuan pan kamu bisa lakukan posisi duduk terakhir posisi yang asingnya benar ya siap. Sapa depan. Satu.
Halo, kebalik. Bye. Halo. Satu dua satu dua untuk melihat teman bisa bersaing akan belajar mati akan sehat nih tolong siap tongkat pengukuran. Nah, tingginya kepas sampai ke kura. Tinggi kate ada dua. Jangan sampai kesahan sapu L yang di rumah jangan dipotong sekali ya. Bisa terperamba yang sudah tidak kepas kampung juga. Dan di tahun hari ini hewan akan mari berakal. Posisi tidak ya. Di nasional apa aja gerannya teman oke jangan lupa tetap makan nanti pertemuannya lebih pintar makan pastinya selalu. Yeah.